Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu guru semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini adalah hari pertama anak-anak semua memasuki tahun pelajaran baru. Itu artinya anak-anak sudah berada di kelas 3. Nah, yuk kita mulai dengan semangat baru, dengan kelas baru, dengan teman-teman yang baru, dan juga dengan guru-guru yang baru. Sebelumnya, ibu guru akan memperkenalkan nama kelas Ananda Soli-Soliha, yaitu kelas 3 Ibnu Batuta. Nah, pernah dengar pepatah nggak ya? Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan di sini ibu guru untuk memperkenalkan diri sebagai wali kelas untuk mendampingi anak-anak di rumah selama belajar di kelas 3. Perkenalkan, nama ibu guru Ibu Windy Astuti. Anak-anak bisa panggil ibu guru dengan nama Ibu Windy. Nah, di kelas 3 Ibnu Batuta ini, ibu guru akan mengampu muatan pelajaran tematik dan bahasa Inggris. Selanjutnya ada Pak Eko Purnomo. Anak-anak boleh memanggil Pak Guru dengan nama Pak Eko. Nah, di kelas 3 Ibnu Batuta, Pak Eko akan mengampu muatan pelajaran IT atau Tahfiz. Dan yang berikutnya ada Pak Mustafa Al-Mahbub. Anak-anak bisa memanggil Pak Guru dengan nama Pak Opa. Pak Opa akan mengajar muatan pelajaran pendidikan agama Islam. Dan untuk orang tua diharapkan dapat mendampingi dan membantu putra-putrinya selama belajar daring di rumah untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Setiap harinya, ibu guru akan mengirimkan pembelajaran dan tugas-tugas melalui online. Oleh karena itu, anak-anak harus mengerjakannya dengan baik dan juga dengan tepat waktu. Baiklah anak-anak, demikian video singkat perkenalan dari Bapak dan Ibu Guru. Selamat belajar di kelas 3 dan ibu guru berharap anak-anak tetap rajin belajarnya, murojaahnya, mengajinya, dan membantu kedua orang tua. Oh iya, yang terpenting adalah jaga kesehatan. Sekian ibu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.